Halo Lur, jumpa lagi bareng aku Lina di channel Prigel Supel. Oke guys, buat kalian yang ingin memulai hal baru atau membuat suatu perubahan di dalam hidup kalian, tapi tuh kalian masih banyak keraguan, mulai hari ini cobalah untuk merubah mindset kalian. Karena perubahan akan tercipta jika kita mau mencoba, jika kita berani memulai. Tapi sebelum kita mulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video. Oke? Guys, ketika kita sedang mencoba untuk merintis masa depan, seringkali kita dihadapkan oleh banyak sekali masalah. Ada aja gitu hambatannya, entah dari lingkungan ataupun dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita sedang mencoba untuk memantapkan langkah kita, selalu aja ada rasa ragu yang mengikuti. Iya kan, seringkali kita merasakan seperti itu. Nah, aku juga yakin nih, buat teman-teman yang menonton video ini pasti pernah mengalami sebuah kegagalan. Atau mungkin ketika kalian sedang menekuni sesuatu, tapi sampai saat ini kalian belum mendapatkan hasilnya. Aku cuma mau bilang, jangan pernah menyerah. Ketika kalian sampai saat ini belum mendapatkan hasilnya, jangan pernah berhenti. Jalan aja terus, karena semua butuh yang namanya konsistensi. Dan ketika kalian selalu gagal ataupun kalian mendapatkan masalah, menyerah bukanlah sebuah pilihan yang harus kalian ambil. Oke? Nah, ketika kalian atau kita, ketika kita selalu merasa gagal, mungkin aja kita belum menemukan cara yang tepat, atau mungkin kita harus lebih menambah usaha kita lagi. Dan pastinya nih ya teman-teman, sertakan Tuhan di dalam apapun yang kita kerjakan. Setiap apapun yang kita kerjakan, sertakan Tuhan. Nah, buat kamu yang selalu gagal, jangan pernah berpikir bahwa kamu adalah seorang pecundang. Karena kamu bukanlah seorang pecundang. Kamu hanya perlu bertahan sampai di titik kesuksesanmu. Nyatanya ya teman-teman, orang sukses itu sangat akrab dengan yang namanya kegagalan. Karena apa? Karena mereka selalu mau belajar dari kesalahan mereka. Jadi, buat kalian yang saat ini sedang berjuang untuk masa depan kalian, untuk hidup kalian, untuk orang di sekitar kalian, jangan pernah menyerah. Oke? Jangan pernah menyerah. Apapun masalah kalian saat ini, hadapilah. Karena itu merupakan bagian dari proses. Kalian itu hebat loh, bisa bertahan sampai di titik saat ini. Kamu itu orang yang kuat. Karena apa? Karena di masa sulitmu aja, kamu masih bisa berdiri tegak. Bahkan ya, kamu masih bisa melihat ada masa depan tepat di depan matamu. Coba deh bayangin aja kalau saat ini kalian memutuskan untuk menyerah. Apakah kalian sama aja membuang waktu, tenaga, pikiran kalian dengan percuma? Kaki kalian itu bisa melangkah sampai di titik sekarang loh teman-teman. Masa iya kalian memilih untuk menyerah gitu aja? Kasian waktu, tenaga, dan pikiran yang telah kalian kumpulkan. Ketika kalian memilih untuk menyerah, semua akan hilang gitu aja. Oke? Jadi, yuk bertahan. Jangan pernah menyerah. Bertahan sampai kamu berada di titik kesuksesanmu. Dan ketika kamu sampai di titik kesuksesanmu, maka perjuanganmu saat ini akan menjadi cerita yang luar biasa. Karena apa? Karena semua itu akan terbayarkan dengan kesuksesanmu. Jadi teman-teman, apapun
apapun dan bagaimanapun keadaan kalian saat ini, menyerah bukanlah sebuah pilihan yang harus kalian ambil. Jangan pernah memilih untuk menyerah. Jalan aja terus, walaupun berat, jalan aja terus. Karena apa? Ya karena kamu akan sampai di titik kesuksesanmu. Oke teman-teman? Oke, jadi kalau kalian suka sama video ini, pastinya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kita video ini sampai di sini aja dulu. Cukup sampai di sini. Dan kalau kalian ingin request topik selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Oke? Intinya, mulai sekarang kita belajar untuk jangan pernah menyerah. Oke, kita lahir sebagai pemenang dan kita akan menjadi pemenang. Oke teman-teman, bye-bye. Kita ketemu di video selanjutnya.